Viral, bus Trans Jateng dan Semarang nekat lawan arus, halangi mobil ambulan tak bisa melintas. Satu bus Trans Semarang dan bus Trans Jawa Tengah viral di media sosial karena melanggar marka jalan di traffic light Citarum Semarang. Melalui video yang beredar, kejadian tersebut sempat membuat kemacetan karena dua bus tersebut berada di arah yang berlawanan dengan kendaraan lain. Salah satu pengendara sepeda motor akhirnya merekam kejadian tersebut. Selain melanggar lalu lintas, dua bus milik pemerintah itu juga menghalangi mobil ambulan. Tak lama kemudian, satu petugas bus tersebut turun dari bus untuk mengurai kemacetan. Dua bus tersebut kembali ke jalur kiri dan mobil ambulan tersebut baru bisa melanjutkan perjalanan. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Layanan Umum Daerah Bus Trans Semarang Haris Setio Yunanto membenarkan kejadian viral tersebut. Ia benar, jelas Haris membenarkan saat dikonfirmasi, Kamis 28 Desember 2023. Dia menjelaskan sudah cek duduk perkara peristiwa tersebut. Haris menyebut jika insiden yang viral itu merupakan kesalahan pihak bus Trans Semarang. Setelah kami cross-check, itu ceritanya memang kesalahan ada pihak dari kami, ujar dia. Untuk itu, manajemen bus Trans Semarang meminta maaf atas kejadian viral itu. Saat ini, manajemen juga sudah melakukan langkah administrasi secara internal. Pada prinsipnya, kami selaku pihak manajemen meminta maaf atas kejadian itu, paparnya.